Yo, what's up guys? Welcome back with me. Oke. Hari ini gue pengen memberitahu kalian tentang Battle PG game HCT. Mungkin ini sedikit bug atau emang event atau gimana, nggak tahu. Jadi kalau kalian udah punya Battle HCT itu, sebetulnya ada beberapa perbedaan dari yang asli daripada yang PG game HCT yang ini. Jadi mungkin startnya hampir sama ya kayaknya. Beda di berat doang, lebih enteng battle HCT. Sama pelornya lebih banyak ya, yang battle HCT 10, yang PGM cuma 7. Jadi di sini kenapa gue bisa bilang katakan ngebug? Karena battle HCT ini damage di zombie skenario kayaknya di increase. Menurut gue ya, menurut pendapat gue, setara kurang lebih sama kayak MD lah. Kurang lebih setara main di colokannya itu, colokannya. Jadi nanti akan gua percepat video ini sampai ke boss aja. Jadi supaya kalian gak boring-boring banget, kita langsung ke intinya aja. Jadi ntar gua percepat, oke? Nanti di boss gua lanjut. Sip. Oke, jadi ini udah mau ke boss, tinggal nunggu aja. Ya, udah round clear. Nanti gue tunjukin, oke, berapa damage perbedaan dari yang biasa, PGM biasa sampai game yang diperban. Sumpah gue baru tahu. Jadi gue gimana taunya? Tadi pagi gue coba main kejar Dr. X juga pagi-pagi. Terus tiba-tiba salah satu member ATH, gue gak sebut merek ya. Kalau orang yang nonton juga ya udah, berarti dia nyadar diri. Gue lihat damage-nya satu pelor itu wow banget, gue bilang cukup wow. Terus gue coba pakai PGM yang biasa, damage-nya cuma ya nggak sampai 10%-nya lah, 5%-nya aja kagak ada kali. Oke, kita beli dulu. Kita coba apa perbedaannya yang biasa sama yang diperban. Nih, gue kasih lihat, gue kasih unjuk nih kalian semua. Apa perbedaan? Oke, kita pakai Dr. X sebagai samsaknya. Oke, yang biasa. Ah, 2K ya, 2K. Pelornya cuma nih, gua pakai yang battle ya, 2K nih. Pakai yang battle, lihat kalian saksikan. 21K. Kurang lebih setara sama MD. Tembak lagi. 26 ke 59. Gimana tuh? Gimana ceritanya 59 ke 92? 92 ke 111. 111 ke 133, 165, 202, 224, 247, 281, 315, 343, 372, 394. Gua nge-TF lu. Lu kayak gini 432, 475, 498, 549. See guys. Let you see. Jadi kayaknya ini nggak tahu ya, ini ngebug atau emang di ZS damage-nya kayak begini. Hampir setara sama MD tusuk. Sumpah nggak bohong. Hampir setara banget. Atau lebih-lebih, bisa lebih. Saya bisa 110% damage dari MD mungkin. Bisa TF. Modal beginian bisa TF. Bisa TF. Kalian bayangin. Jadi segini aja video gua untuk pemberitahuan. Ini nggak tahu ya bug atau enggak, gua kurang tahu banget. Nanti mungkin GM-nya
yang kerjain lah, bodo amat gua mah. Karena gua baru tahu tadi pagi gua ngejar sama member ATH juga. Seperti biasa, like, share, subscribe-nya. And we'll see you guys in the next video. Okay.